Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Senang sekali Kak Angga hari ini bisa belajar bersama kalian. Oh iya, teman-teman sudah berolahraga belum hari ini? Kalau sudah, yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebaiknya sampah organik sisa memasak atau sisa makanan kita jadikan kompos. Selain bermanfaat, juga mengurangi polusi sampah yang ada. Teman-teman tahu tidak? Sampah di pembuangan sampah akhir itu bisa menjadi gunungan sampah yang sangat berbahaya. Contohnya seperti kasus berikut ini. Tragedi longsor sampah. Guguran hujan selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Lewigaja di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tidak mampu lagi menahan beban air. Gunungan sampah setinggi 50-70 meter ini akhirnya longsor. Jutaan kubik sampah mengalir deras dan menimbun puluhan rumah di Kecamatan Batu Jajar dan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Tragedi ironis ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2005 dini hari saat warga tertidur lelap. Diperkirakan sebanyak 143 jiwa meninggal. Peristiwa ini menghebohkan tidak hanya masyarakat Indonesia tapi dunia. Banyak institusi yang akhirnya sadar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Untuk mengenang tragedi ini, setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Serem juga ya teman-teman. Mudah-mudahan di daerah teman-teman gak pernah ada ya kejadian seperti itu. Nah, setelah membaca artikel tadi, teman-teman coba menjawab pertanyaan berikut ini. Apa ide utama paragraf pertama teks tersebut? Ide utama pada paragraf pertama adalah longsornya gunungan sampah di Lewigaja, Cimahi. Paragraf mana yang menyebutkan waktu kejadian? Paragraf ketiga, yaitu 21 Februari 2005. Tuliskan kalimat dalam teks yang menunjukkan jumlah korban dalam peristiwa ini. Bunyi kalimatnya adalah, diperkirakan sebanyak 143 korban jiwa. Apa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat kejadian ini? Ya, betul sekali. Tragedi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan rumah
dan harta bendanya. Ayo menulis! Nah teman-teman, setelah membaca artikel tadi, sekarang saatnya kalian tulis di buku kerja kalian, buat 5 pertanyaan tentang artikel tersebut dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lihat contoh tabelnya berikut ini. Tulislah di buku kalian masing-masing ya. Ayo berlatih. Rumi, kamu lagi ngetik apa sih? Kok dari tadi dihapus terus? Lagi bikin karangan ya, tapi aku nggak puas. Salah-salah terus. Salah ketik lah, aku ngerasa kalimatku nggak bagus lah. Yaudah, kamu ketik aja dulu. Nah, selesai mengetik, habis itu kamu baca lagi, terus kamu sunting. Sunting? Apa itu ya? Coba, buka kamus kamu. Teman-teman tahu nggak, setelah kita menulis sesuatu, entah itu menulis karangan, pesan, surat, dan lainnya, ada tahapan selanjutnya yang dinamakan menyunting. Menyunting adalah memeriksa kembali suatu tulisan dengan tujuan mengurangi kesalahan agar tulisan menjadi lebih baik. Perhatikan dua tulisan berikut ini. Tulisan di tabel baris atas adalah tulisan yang belum disunting. Sementara tulisan di baris kedua sudah disunting penggunaan katanya, ejaan, tanda baca, dan singkatan. Coba, bagian manakah dari tulisan pertama yang sudah disunting? Nah, sekarang kita latihan sama-sama yuk. Coba sunting tulisan berikut ini agar menjadi tulisan yang lebih tepat dan lebih baik.
Ayo berhitung. Ayah lagi ngapain sih? Ini, ayah lagi mengunduh file. Masih lama ya? Enggak, tinggal 10% lagi sih. Tapi masih 7 menit lagi. Kenapa? Aku udah selesai menunting tulisan aku. Ayah mau baca enggak? Oke, boleh. Berikut ini adalah file yang diunduh oleh ayah Rumi. Bisakah kalian menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengunduh file ini? Cara menghitungnya sama seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Pertama-tama, kita hitung berapa persentase file yang belum terunduh. Seluruh total file yang perlu diunduh sama dengan 100%. Sementara, file yang sudah diunduh sebanyak 90%. Lalu, tinggal kita kurangi saja. 100% dikurangi 90%, sama dengan 10%. Berarti, file yang belum terunduh sebanyak 10%. Nah, 10% ini membutuhkan waktu 7 menit untuk mengunduhnya. Untuk mencari total waktu yang dibutuhkan, kita tinggal membalik pecahan persentasenya saja. Menjadi 100 per 10 dikali 7 menit, sama dengan 70 menit. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh file adalah selama 70 menit. Ayo menyimak! Teman-teman ingat kan? Kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan pi yang merupakan sebuah bilangan desimal. Sebetulnya, apa sih kegunaan bilangan pi di kehidupan kita sehari-hari? Ini salah satunya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Daerah yang berada dalam lingkaran merupakan daerah yang terdampak gempa dan dapat merasakan gempa bumi yang terjadi. Jadi, kita ingin mengetahui luas daerah yang terdampak gempa. Maka, luas lingkaran dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, pada ilustrasi ini, diketahui perkiraan jari-jari lingkaran adalah 500 km. Maka, luas daerah terdampak gempa yang dapat diperkirakan adalah 3,14 dikali 500 pangkat 2. Sama dengan 785.000. Jadi, luas daerah terdampak gempa pada gambar peta tersebut adalah 785.000 km. Ayo mencoba! Tahukah kamu mengapa gunung berapi meletus dan mengeluarkan magma? Peristiwa ini terjadi karena ada energi panas bumi di dalam perut bumi yang menghasilkan suhu yang sangat panas. Ada beberapa dampak positif dari energi panas bumi dan meletusnya gunung berapi. Salah satunya adalah terbentuknya sumber air panas yang merupakan hasil perpindahan kalor dari panas bumi ke permukaan. Nah, teman-teman, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Pada sumber air panas di wilayah meletusnya gunung berapi, suhu air meningkat sebanyak 0,5 kali. Diketahui, suhu awal sumber air panas sebelum meletusnya gunung berapi adalah 37 derajat Celcius.
berapakah suhu setelah terjadi peningkatan? Coba kita hitung sama-sama ya. Pertama-tama, kita hitung berapa derajat peningkatan suhunya. Karena peningkatannya sebanyak 0,5 kali dari suhu awal, maka derajat peningkatan suhu sama dengan suhu awal dikali 0,5 sama dengan 37 dikali 0,5 sama dengan 18,5. Jadi, suhu setelah terjadi peningkatan adalah 37 derajat ditambah 18,5 derajat sama dengan 55,5 derajat Celsius. Pertanyaan kedua. Sebuah wilayah yang terkena dampak bencana meletusnya gunung berapi akan diukur ulang dan akan digunakan kembali sebagai pemukiman warga seperti denah berikut. Gambar ini merupakan dengan ukuran masing-masing lahan. Setiap lahan untuk masing-masing rumah akan dikelilingi dengan seutas tali sebagai batas. Panjang tali yang dibutuhkan adalah 51,6 meter. Jika panjang lahan 13,3 meter, berapakah lebarnya? Cara menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus keliling persegi. Kita sudah tahu panjang tali dibutuhkan adalah 51,6 meter. Itulah kelilingnya. Kemudian, yang sudah kita tahu adalah panjang lahannya. Berarti, tinggal kita bagi sesuai dengan rumus keliling berikut. Jadi, lebarnya adalah 12,5 meter. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku kerja kalian. Pertanyaan pertama. Terdampak sebuah lahan terdampak tsunami, luasnya 74,75 meter persegi. Lahan tersebut berbentuk persegi panjang dan panjangnya 11,5 meter. Berapakah lebar lahan tersebut? Sudah? Nah, untuk menjawab ini, kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang seperti berikut. Jadi, lebar lahan tersebut adalah 6,5 meter. Pertanyaan kedua. Bantuan berupa beras seberat 11,75 kuintal diberikan kepada warga pantai ujung timur yang terkena bencana tsunami. Jika beras tersebut akan dibagi dalam beberapa bungkusan seberat 1,25 kg, berapa banyak bungkusan yang bisa dibuat? Kalian sudah selesai menghitung. Kita cek sama-sama ya. Untuk mencari berapa banyaknya bungkusan, kita bisa gunakan cara berikut. Jangan lupa, kita ubah dulu kuintal menjadi kilogram. Satu kuintal sama dengan 100 kilogram. Jadi, 11,75 kuintal sama dengan 1175 kg. Selanjutnya, tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Jadi,
banyaknya bungkusan yang bisa dibuat sebanyak 940 bungkus. Teman-teman, Kak Angga sudah melengkapi buku tanggap bencana punya Kak Angga dengan ilustrasi. Nah, selanjutnya hal yang harus kalian lakukan adalah menyusun halaman-halaman yang sudah kalian tulis. Dimulai dari judul buku. Setelah itu, kata pengantar, daftar isi, dan juga daftar pustaka. Oh iya, kalian jangan lupa tambahkan nomor halaman di sudut kanan buku atau di atas buku, atau juga di tengah bawah buku. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan ke guru kalian ya. Semangat mengerjakan! Refleksi. Teman-teman, pelajaran hari ini terasa cepat sekali ya. Masihkah kalian ingat artikel yang kalian baca di awal pelajaran kita hari ini? Dapatkah kalian mengetahui apa ide utama artikel tersebut? Lalu, dapatkah kalian membuat pertanyaan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana berdasarkan artikel tersebut? Kemudian, kalian masih ingat kegunaan bilangan pi kan? Nah, terakhir. Pastinya sekarang kalian sudah paham bagaimana menghitung pembagian desimal. Sambil mengerjakan proyek kita minggu ini, jangan lupa berlatih terus ya di rumah agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa terasa. Tetap semangat! Sampai jumpa besok!